Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, para penonton sekalian. Waktu saya kecil dulu 40 tahun yang lalu sering mendengar tentang tipuan dunia. Dunia ini selalu menipu, tapi saya tidak mengerti. Biasanya manusia yang menipu, ini kok disebut dunia? Nah, setelah saya dewasa barulah saya tahu ada ayat di dalam Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celaka besarlah bagi orang-orang yang menipu di dunia. Allazina izaktalu 'alan nasi yastawfun. Siapakah orang yang menipu itu? Orang yang apabila menyuruh orang lain menimbang, katanya penuhkan timbangan itu. Tetapi apabila dia menimbang sendiri, wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila dia menimbang sendiri, dia kurangi timbangan itu. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Mereka itu lupa bahwa perbuatan mereka itu akan diminta pertanggungjawaban di akhirat pada hari berbangkit. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu nanti seluruh manusia berdiri di hadapan timbangan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam. Nah, sekarang bagaimana kita mendengar pesan dunia bidiri wa ana min badiri diri wa bidiri dunia bidiri, permainan dunia, tipu daya dunia. Ini pesan di dalam lagu ini. Ya, mari kita dengarkan bersama. Thank you.
Saudara sekalian, ternyata lagu 40 tahun yang lalu yang masih dikemas di dalam piring hitam itu ternyata masih begitu indahnya dan masih jelas untuk dinikmati. Nah, bicara tentang tipuan dunia, hal yang menyangkut dengan dunia, saya ingat pesan ahli sufi mengatakan ad-dunya jaybatun qazratun talibuha kilabun. Dunia ini, maksudnya dunia yang tidak sehat ya, adalah barat dunia. Topik ada penantang. Dunia ini adalah jaybatun qazratun. Dunia ini adalah bangkai yang kotor. Talibuha kilabu, yang mencari bangkai itu adalah anjing. Maksudnya apa? Orang yang terlalu rakus dengan kehidupan dunia ini, tidak peduli halal dan haram, adalah ibaratnya seperti anjing. Hanya sebentar lalu dari sindiran. Allah, you're great.
Sampai ketemu lagi pada episode yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.